Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Nih hari ini kita ke rumah Maktum karena dari kemarin tuh hanya sekali aja ketemu Maktum pas waktu makan ya. Ini Fabila sedang di rumah Pak Bunaji sana yang sana. Aku mau ya setuan main. Mang, kapan tuh main? Balik di ingin apa diinginan itu? Diingin aneh. Dari semurah morong ini dewe. Tapi belum ke rumah Maktum. Saya yang belum ke rumah Maktum ya. Kumpul saya malah melu. Ini kan kumpul ikut. Kamu? Hingglu-hingglu kok malian. Kayak sing duwe ya lemune. Tuh unit tadi tuh baru aja kepleset tuh. Jalan enggak hati-hati. Salen gare kan remaja. Tuh. Ini rasa salen. Jalan enggak hati-hati. Lemah. Tuh kene, Dek. Tuh kene ya. Aku mau ke sini. Heeh. Ini kan kita lewat jalan yang enggak blekok ya. Tuh bayangan saya kelihatan ya. Yuk, udah mendung lagi. Jalannya di situ seperti ini. Di situ seperti ini gimana tuh? Di sini tuh seperti ini kan. Napa? Oh, nenek. Masa kecil belum bahagia. Kok eneng-eneng ya kan. Kalau dulu jalannya yang ini kan ya, dulu saya itu pertama kali nikah ini belum dibangun yang jalan yang ini. Lewatnya itu seperti ini, yang sini. Sret. Ugung nu ade rapi ugung. Jalannya itu sekarang di sini kan udah di apa itu namanya? Di cor jadi enak. Loh, lemaknya apa tuh sana? Maknya apa? Oh ternyata mak tuh baru aja ulur jagung. Oh iya ulur jagung kan ya? Orang ngabari mak ya? Nanti. Rondo mopol. Oh iya jadi tanaman tuh ada yang namanya rondo mopol. Mopol mopol. Namanya rondo mopol. Jadi yang rondo-rondo yang nih. Mopol kok ya neng-neng. Oh rondo mopol. Lah apa? Berai ini. Ini apa sih anu perlu getas. Namanya mopol. Lah itu malah mak tuh ulur jagung ya seperti itu kan. Jadi ulur jagung itu tinggal dulu biar selesainya agak lama ya. Nah ini kan ulur jagung putih tau mak? Ulur jagung putih. Oh ternyata yang di sana kan kon. Ini kumpul ngikutin aja terus tuh. Apa nih? Sukete ya. Nanti mau ke rumah Sumber Agung sana mau pinjam semprotan. Delap saiki enggak saiki 650. Kok sapa sing ngomong? Masa ta? 650. Bakule sapa anggite kok iso? Bakule ngomongi aku kok iso. Ah, jalannya kayak gini kan longsor. Di kaleni kan karena enggak dibuat kalenan jadinya longsor karena kemarin tuh hujannya deras banget tadi malam deh. Tadi malam tuh deras banget. Nggih. Bakar jagung, makanan jagung. Ih, jalannya agak licin kan kon. Bismillah. Aduh, duh. Sampe gedut tadi. Gak duit lah, gitu ku. Ah, nggak apa-apa. Kalau sini enggak boh. Wah, seperti ini kan penampakan, tapi bukan hantu ya. Pemandangannya, pemandangan dari depan rumah Maktum tuh seperti ini. Nih, dan rumah-rumah tuh juga masih jarang-jarang. Mungkin ya dari teman-teman sudah sering lihat ya, karena saya sering konten nih rumahnya itu jarang-jarang banget. Dan ada yang tanya, di sini kok anak kecilnya banyak? Di sini tuh anak kecilnya banyak banget karena dari Desa Putokrejo sampai Desa Putokrejo yang kulon, terus sampai kadang tuh Panggurjo kulon juga ke sini, kadang Kalisoko, tapi jaraknya itu jauh-jauh. Yang namanya anak kecil kalau diundang enggak banyak diundang toh. Kalau diundang tuh pasti datang, meskipun jauh tuh datang. Karena apa ya adewe dia pasti cilik ngono.
kalau kan jenenge jajan ya dia kan muar mateng gak beda di kota sama di desa beda iya maksudnya kuwi lek di desa kan mesti muar ngono untuk jajan Ini pawon mak aja. Ini saya mau lihat-lihat apa dapurnya mak Tunggal kan. Masak apa enggak ya kira-kira. Ini mak tuh masih ngurungin ayam. Niki ayam sinten to, Mak? Jagung. Oh. Ngurung jagung. Nanti jagung tak urung. Kan dikurung di situ. Ngarep jagung ngomong seneng. Lah nggih. Lah setahun pindah mak panene namung kan. Ini kan kan. Mak Tum di luar masih bersih-bersih, saya tak masuk ke sini aja. Mak kan sih resik-resik ning jowo. Aku tak ngukurin. Endi? Tadi ada yang tanya iwel-iwel terbuat dari apa? Iwel-iwel saka ketan. Dari ketan. Ketan tuh dikum, direndam. Terus? Habis direndam ditus, bar ditus diselipne. Terus? Mamang kudune nggih iwel-iwel dadine enggak ya. Enggak lembut tepungnya. Jadi di selipnya agak gresel-gresel kan kan ya. Jadi agak kasar-kasar. Setelah itu dibungkusi seperti ini. Nih, namanya iwel-iwel dibungkus seperti ini. Angel tapi aku enggak iso ya. Bari ngono di kan diungkus nang apa jenenge? Daun pisang, terus tengahnya diwehi gula abang, terus dibuntel, terus dicang. Jadilah iwel-iwel dari beras ketan. Ya, seperti itu. Ini tadi tuh saya sebenarnya ingin ketawa ya. Tadi tuh ada komen yang lucu. Asli menurut saya itu lucu. Ada yang gregetan juga ya ternyata sama saya karena saya itu menyela omongan Yuni penjelasannya. Itu ternyata ada yang kesal juga. Tapi saya enggak apa-apa ini asli serius saya enggak apa-apa tapi menurut saya itu saya juga agak gimana ya? Kudu guyu maksudnya piye ya? Ternyata ada yang marah juga ya sama saya. Saya tuh gak kepikiran sampai situ loh. Aku gak maksudnya saya tuh gak kepikiran sampai ingin ada yang marah kalau saya nyela omongan sampai penjelasannya itu. Terus gimana ya? Kalau saya sih ya alhamdulillah banget ya, maksudnya masih ada yang perhatian seperti itu. Harus diperbaiki. Apa lah esok udah sampai memperbaiki? Nih, iwel-iwel seperti ini. Nah, itu ada gula merahnya. Ya, dan ini tepungnya itu enggak lembut, kasar-kasar dikasih. Oh iya, dikasih ini kambil kelapa muda diparut. Itu diudek jadi satu, dikasih garam sedikit saja agar apa itu agak asin. Gurih. Gurih. Gurih ya benar, asin. Gurih. Ya asin ya gurih. Selamat. Enak. Enak lah, wong aku muka entek luru. Dan ini masih ada kan? Wih, mantep banget. Ini yang pernah ngerasain iwel-iwel dan lama nggak ngerasain, mungkin kangen ya rasanya iwel-iwel. Yang bikin kangen iwel-iwel itu teksturnya kan ya. Jadi nggak lembut, tapi ada grenyel-grenyelnya, ada rasa gurih-gurihnya, manisnya. Terus ada asin-asinnya. Pokoknya campur aduk lah rasanya ya. Apa aku dekat ini? Apa? Kanan pemeran dalam mana? Apa? Ya, kotak pangan nih, kabeh. Iki apa deh tutup je? Si tutup apa saja? Wah, lo duh, hampir saja jatuh. Ternyata ada ayam nih, kawan. Iwak berkat. Niki napa tuh ungkusan tadi tuh saya Yuni jelaskan enggak sampai tutup. Ini kan ungkusannya. Bayi kuwi enek buyang, teri, katul, kacang, gile, ireng-ireng. Jadi lengkap banget. Cabuk katul tambah belas. Lah, bener kan cabuk katul tambah belas? Kuwi nggih mah tri bayi. Apa setahunan bayi. Oh, tambah pelas. Rasine iki enek, cabuke iki ireng-ireng iki, katule enek, tambahe pelas enek, kacange enek. Semuanya lengkap lah. Tuker kon nasinya. Diwule pun kan mak enten segaring, Mak. Oh, ternyata masih belum buat. Berarti tasih sing diwinginan ini kok. Ternyata tadi karena masih
masih hujan. Mae sibuk nandur jagung yo anu iki sian, semuanya pada sibuk. Sing ning omah urung ditimbang sian. Yang di rumah masih belum ditimbang, jadi nanti ditimbang dulu lah berapa kilo. Dan itu dia kalau sekarang saja beres-beres nih. Itu tadi tuh mak tuh baru aja goreng kopi dan oh tuh ada serundeng kan. Mangan tetap gowong dirawu. Kata tuh mak. Tapi serundeng niku pripun nggih? Legi lho kula mboten patek. Seneng lho kok. Sing segane anget-anget lho wis serundeng. Enak terus no. Segane anget kok serundeng enak. Saya itu serundeng nomor 1 paling gak suka ya. Karena rugi gara iki karena mau manis. Enak sing sepo malah malah enak. Kalau terlalu manis. Enak jenenge sepo tadi baru aja goreng kopi. Jadi di sini tuh kopi goreng sendiri, enggak apa itu namanya? Enggak beli. Ya itu kulah kopinya, bubuk maksudnya bubuknya enggak beli. Kalau kopinya beli. Tapi kalau bubuknya ya wis kira emang wis tuku kopi dadi ne bubuke garing blok dhewe. Kalau di sini tuh kalau beli biasanya campurannya tuh enggak sesuai dengan rasa. Kebanyakan campurannya. Kopinya cuma sedikit. Kalau ini paron. Kopi ada di gluten saya cuma gorengin tok. Pinten Mak, pinten? Setengah kilo war-warane setengah kilo. Seperti itu. Ambile sak mene. Kemarin kebanyakan kelapa tuh enggak enak. Kayak ngono. Letih. Saya tuh kemarin ada komentar suruh nanya ini ya saya tapi lupa. Apa? Si toko nek kokne mak ya ndinge apa ya aku lali lho. Kopi wale. Utuh kopi. Apa ya? Masak. Lupalah saya nanti yang tanya belum saya jawab di komentar atau di WA nanti bisa tanya lagi ya karena saya lupa. Kebanyakan urusan ya jadinya lupa. Pak kalau mboten salah bumbu mak tapi bumbu nopo ngoten kula supe. Bumbu senes mah kayaknya bumbu apa nong apa nu ya tewel ya tapi lupa is gak nanti biar biar Mek, komen lagi lah kacanan. Oh ya kan karena ini udah sore dan ya mau persiapan mandi nanti Yuni ke rumah ibu Sumbragung sana saya nggak ikut biar Yuni sendiri aja. Saya di rumah ya karena nanti masih, kalau Mas Wanda tuh nggak saya agak hari ini agak aras-arasan agak malas karena hawanya dingin hujan. Biar ini aja yang main ke sana. Enggak apa-apa nanti saya di enggak tahulah nanti teman-teman semua tuh ngomong apa ke saya, enggak masalah lah. Saya tak besok-besok ke sana. Karena besok itu saya harus jualan terus jualan tuh gimana ya? Kalau jalan-jalan sebelum jualan tuh saya udah malas banget asli malas-malas. Maksudnya malas bepergian, karena karena saya itu setiap hari udah naik motor, udah sepedaan terus sampai beberapa kilo ya. Oke, setiap hari. Jadi kalau jalan-jalan tuh biar Yuni sama Mama tuh, Mama Pebi sama Mirul seperti itu. Oh ya kawan-kawan nih, mohon maaf videonya tak akhir sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah support channel sama Selonto Channel dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.